So hai semua, sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, sama share. Kalau udah langsung kita pakai proper makeup. Kalau udah lanjut aku mau pakai brow gel. This is my first time ever. Aku baru pertama kali pakai eyebrow yang gel. Jadi ya, mari kita eksekusi. Kalau udah lanjut kita pakai concealer buat nutupin dark spot dan buat ngerapin alisku juga yang tadi aku pakai brow gel. Lanjut kita pakai foundation, dirapin aja. Terus lanjut kita pakai setting spray, disemprot-semprot. Lanjut kita pakai tap-tap, pakai beauty blender, jangan digesek ya, tapi harus di kayak tap-tap-tap. Terus habis itu lanjut kita pakai two-way cake, atau bisa disebut bedak padat. Kalau udah lanjut aku mau pakai warna emas, warna hitam. Jadi kali ini tuh aku mau bikin tema. Oh iya, dan ini buat ngesetnya karena aku pakai oil base yang agak berminyak gitu. Jadi pengen terlihat lebih matte. Dan kali ini tuh aku mau bikin kayak random art gitu sih, body art. Jadi kayak ada burung-burung gitu, terus ada shadownya juga, terus ada kayak bayangan orang, terus kayak ada bayangan monster gitu. Pokoknya random banget sih ini art, body artnya. So kalian jangan lupa tetap stay tune di channelku, okay? Sampai selesai. Dan di bagian ujung alisku itu aku pakai eyeshadow. Terus habis itu juga di bagian, dan ini aku pakai maskara juga. Ini waterproof. Terus habis itu sebenarnya sih ini udah jadi, tapi aku tinggal tambah-tambahin gitu. Lanjut kita mau pakai soft lens. Ini soft lensnya warna putih. Dan ini udah selesai. Semoga kalian suka. Jangan lupa buat subscribe, like, sama share. Pokoknya support aku terus supaya aku lebih baik lagi. Kalau kalian punya saran atau request bisa ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di konten selanjutnya ya. Dah.